Oke, karena kalian banyak yang request, Rebang review-review Ninja Rabbit Itachi, ya Itachi, Susano, ya sih, kan Susano Itachi sudah ada tuh di Ninja Rabbit. Cuman karena kita gak punya, karena kan kalau mau nunggu dia kita rilis itu perlu waktu yang sekian, entah berapa, sebulan kah atau 2 minggu ya. Pokoknya lumayan lama lah, jadi selagi nunggu lama, saya mau lihat skillnya, jadi kita review aja ya. Oke, langsung saja kita bakal review yang pertama. Saya ada 2 review. Yang pertama yang di Bang Wendija, yang kedua nanti di Bang Eksi. Yang pertama Wendija ini, kalian silahkan buruan di subscribe, di like, and di share nih Wendija nih. Oke, kalian bisa lihat nih Wendija. Saya sudah subscribe ya, tambahin nge-like nih. Jadi nanti saya taruh linknya Wendija ini di deskripsi. Kayaknya ini orang Indo ya, orang Indo. Apalagi dia juga banyak nih gameplay Ninja Rabbit. Yang pasti udah suhu sih. Kayaknya si Sultan juga ya ini. Kita bakal review nih Ninja Rabbit Susano Itachi dari Bang Wendija. Ya kita lihat ya, dari skill-skill, karena kayak banyak request nih Bang Susano Itachi. Nah ini nih, untuk tampilannya ya. Oke, pukulan biasanya Katon. Nah ini dia skillnya, bisa ngeluarin Susano sih, nge-shield gitu. Itu skill kedua. Oke, skill ketiganya Amaterasu. Dan itu dia, wow, skill Bunshin of the Gongetsu. Berapa ya skillnya? Tadi skill 2, skill 3. Ini ultinya, kita lihat ultinya dah. Ini ultinya, nih ultinya. Itachi loh, Itachi nih. Oke, itu dia ultinya, bisa bikin silence. Oh, ini skill boom, masih OP sih. Terlalu OP. Ini baru skill yang biasanya, masih belum yang awakening. Bagaimana kalau awakening? Ya, su. Ngeri, 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 ngeri. Kalian lihat tuh, nih, tapi saya nggak tahu nih skill berapa aja. Karena yang ultinya bisa nge-silence, yang bikin musuh nggak bisa ulti. Ada skill Bunshin Gongetsu, ini buat, wah, kok it. Ngeri sih, Itachi ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke, ultinya rata sih. Terima kasih kepada Bang Wendija, kayaknya sih dia top up ya. Kalau begitu kita bakal lanjut di Bang Hexi untuk yang dia sudah transcend. Oke, ini dia kita review di channel di Facebooknya official Ninja Rabbit Bang Hexi. Ya sini. Transcend plus 1 itu Sultan, apalagi udah level 128 transcend plus 1 Itachi. Dan ini live stream special kodenya Eva. Oke, okay, welcome guys. Welcome okay, Shinobi. Welcome, here your dear Hexi. We are live Susano officially Itachi, on Ninja Rabbit ya, official Facebook details. Holiday. Oke, ini skill-skill ya, kita lihat ya. Oke, this one. Oke, yang pertama tadi kita bisa lihat ini ada yang namanya Izanami Plus. Izanami Plus itu skillnya yang tadi, yang bisa bikin silence, yang ke semua kena. Yang skill kedua, Amaterasu. Oh, berarti yang skill keduanya ini yang bikin bakar, yang merahnya Katon, cuman Katon versi api ya, versi hitam. Yang ketiga, Tsukuyomi Plus. Nah, untuk Tsukuyomi Plus, ini antara dua. Kayaknya sih skillnya ini, yang tadi yang ngeluarin banyak Bunshin Itachi, itu kayaknya skill 3 nih. Kalau kita lihat ya, Tsukuyomi itu kan kayak perulangan gitu, yang skill genjutsunya. Jadi kemungkinan skill ketiganya ini adalah skill yang Itachi-nya aja berbunshin-bunshin. Dan skill keempat ya Tanokagami, yaitulah skill dari Susano-nya yang melempar tameng. One is the skin, the other. Oke, ini skill ultinya. Ya, cakra damage to all. Oke, jadi semua musuh bakal kena cakra damage. Ya, bisa bilang magical lah. And silence them. Jadi bisa nge-silence. Kalau sehat saya, silence itu bisa bikin musuh itu gak ngulti. Oke, fire bar. Skill kedua, strongest fire attack, penetrant enemy, and the push all defense. Oke, jadi dia bakal ngebakar, ngeburn. Jadi ada efek bakar-bakar lah. Within range, so ini terus cakranya ke sorte. Skill ketiganya, ini ada skill keempatnya loh. Aktif dengan ya Kagami, reduce cost damage, attack, solo to damage to all enemy. Oke, ini semua damage ya tadi yang dia ngelempar tameng ini ya, skill keempatnya nih ya Tsukuyomi. Dan skill awakeningnya Totsuka no Sugiri will chakra damage to all enemies. Oke, semua damage bakal kena chakra damage and knock them back briefly. So, apa nih? Back them briefly. Tsukuyomi will replace normal enemies and knock them back. Apakah sebuah itu skill awakening itu merubah damage fisikalnya? Briefly. Seperti itu kah? Nanti kita bakal lihat deh. Damage pukulannya maksudnya. Pas tayoli. Oke, kita lihat ya. Ah, si ngeri. Masuknya aja gini loh. Susano aja di belakang gak sih? Awakening dia ngeri, keren parah. Design seems okay. Oke, mantap. Masuk langsung ke Jetsu. Wah! Kalian lihat tadi? Banyak parah bunsinnya.
Let's try him, guys. Okay, let's try. Okay. Design Sam. Okay, ini skillnya it's ya. Okay. Stut. Itu dia. Oh, berarti untuk Celestia ini kemungkinan semua musuh atau harus transcend dulu ya? Kalau ya untuk yang biasa itu gak semua kena, cuma satu doang. Cuman kalau udah transcend semua kena. Apakah seperti itu? Nanti kita ya. Karena kita bisa lihat kan ada tuh efek yang buat transcend. Nih, target all enemies. Nah, ada tuh kalau saya baca ini after transcend and release at the beginning after transcend. Jadi ada efeknya tuh kalau udah transcend, ada efeknya. Oke, okay, kita keren back, sih. Keren. Yeah, infinity touch. It's not bad ya. On another touch. Design parah, sense okay. Not bad sih. Desainnya tuh buat it's okay, keren parah, Bang. This one, oh, itu dia tuh pelemparan sih. Because okay, I fear infinity touch. On another touch. Asli, pukulannya. Is OP. Oke, okay, semua sih. Kalau kita lihat, Itachi-nya tuh kayak gak mukul lagi. Dia pukulannya tuh ya susah muncul itu. Knockback is up. Itachi clones, there are infinity clones. Asli ngeri parah, loh, keren. But the effect is correctly. Guys, I'm watching with you for the first time. His skills. On past, I only read it. Boss. Okay, it's great. On final stage, we will, as you can see, guys, this one is an infinity knockback. And nice how. Swords will grow up and will be bigger during the attack. Really great animation. That's his special skill. Specialnya, wah semuanya silence. Okay, semuanya ke silence bang. Guys, this one is a great damage dealer and control character. Okay, now he's dead because he's without scrolls and he's alone. Geri. Kita cek main tim ya. Oke. Okay, Itachi by isinya. You know the old one is drawn by old devs. This one is from our new devs. Wah, si Demek. Also, the Susanoo is different lho. Style and this one is on. I need to test description and effect are really OP honestly. Boom, silent semua. Bunshin muncul kena semua damage. Maybe I would do is Susanoo a little cooler because the design I think will be done much better but it isn't bad but I think aduh keren parah bang, keren parah. Oke, kalian puas kan ya, itu asik keren parah. Aduh mau juga bang, kasih satu. Aduh ayo angkat tangannya, mau juga sih. Aduh gimana ya, ini kita mau juga nih. Ayo kalian ya, top up kan saya. Langsung aja ya, mau top up kan nih, buat saya beli nih, Itachi nih. 150.000 dapatnya 10 soul doang. Oke, keren sih. Tapi OP parah sih beneran. Maksudnya sih dari skillnya keren. Dari desainnya mantap. Apalagi yang penggemar Itachi kan. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Sampai jumpa next video dan terima kasih. Keren parah, 100.